Pas. Ya. Angkatan 48 Detasemen Bastadarana tahun 2017.
disampaikan untuk menjadikan periksa dan dapat diperuntukkan sebagai pertemuan kerja. Semarang, 5 Februari 2017, Kepala Bidang Jasmani, Burhanuddin SIKMH, Komisaris Besar Polisi NRP, Tambang 060619. Pembacaan laporan sikat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kali keempat. Dan bijaksana demi tegaknya kebenaran dan keadilan, disaksikan derasnya hujan, gemuruh angin, tekad tak terpatahkan, langkah tak terhentikan, jiwa kesatria membara dalam dada. Kupikul segala tanggung jawab ini dengan segala cinta dan asa, tanpa pamrihku berlaku sebagai bukti kepatuhanku kepada bumi pertiwi. Janji insan, aku hitam, bela diri Polri. Janji insan, aku hitam, bela diri Polri. Satu. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Berdiri di pihak yang benar. Melindungi, mengayomi, dan berdiri di pihak yang benar. Tiga. Tiga. Bersifat kesatria dan jujur. Bersifat kesatria dan jujur. Empat. Empat. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Lima. Lima. Taat dan patuh kepada hukum. Taat dan patuh. Pengucapan janji insan sabu hitam bela diri Polri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pasukan ditangkap. Pasukan ditangkap. Serang! Ditangkap! Pada kesempatan ini saya akan membacakan amanat sambutan Bapak Gubernur untuk kita simak bersama-sama sebagai berikut. Gubernur Akademi Kepolisian, sambutan penyematan sabuk hitam bela diri Polri, Taruna tingkat 4 Angkatan 48 Detasemen Pasca Darana, Minggu 5 Februari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Gubernur Akademi Kepolisian, para pejabat utama Akademi Kepolisian, para instruktur bela diri Polri Akademi Kepolisian, para pengasuh, serta para taruna tingkat 4 Angkatan 48, Detasemen Pasca Darana yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti kegiatan penutupan latihan bela diri dan gasuku yang disertai dengan penyematan sabuk hitam kepada taruna tingkat 4 Angkatan 48 Detasemen Pasca Darana tahun 2017. Maksud dan tujuan pelaksanaan latihan ini adalah agar para taruna memiliki kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan bela diri Polri
dan memiliki kualifikasi Q1 sabuk hitam bela diri Polri yang berguna dalam pelaksanaan tugas nantinya di lapangan dalam rangka penegakan hukum. Selain itu juga sebagai seorang pengemban tugas, penjaga, pemelihara Kamtibmas, serta dalam peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kemampuan bela diri sangat diperlukan guna menghadapi kemungkinan terburuk yang mau tidak mau harus dihadapi ketika setelah lulus nantinya para taruna menjalankan tugas dan tanggung jawab di kewilayahan. Saya selalu mengatakan bahwa setiap orang ada waktunya. Setiap waktu ada orangnya. Saat ini adalah waktu kalian. Saat ini adalah waktu kalian. Kecuali ada yang ingin mengulang. Ya, kecuali ada yang ingin ulang. Karena itu tunjukkan semangat. Karena jadi Kakor Bintasis juga sekali ini saya akan ikuti kalian. Karena ini saya tidak akan mungkin mengulang kembali. Oleh karena itu, semangat.